Halo anak-anak semua, selamat pagi. Kembali lagi dengan Miss Nia di pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Sebelumnya Nana, bagaimana kabarnya? Semoga Nana selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Nah, pada hari ini Miss Nia lanjutkan pembelajaran kita tentang berinternet. Nah, minggu lalu, minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenal internet. Hari ini kita akan belajar berinternet. Sebelum mulai pembelajaran, Miss Nia lanjutkan dulu adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami cara menggunakan internet dengan baik. Yang kedua, siswa mampu memahami cara mengakses internet dengan baik. Dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis web browser dengan benar. Selanjutnya, berinternet. Nah, anak-anak pasti sudah tahu berinternet sangat mengasyikkan karena kita dapat banyak pengetahuan, informasi yang dapat kita peroleh di internet. Nah, seperti belajar sambil bermain, menggambar, mewarnai, dan menonton. Menonton YouTube, menonton video pembelajaran dari Miss dan Mister di sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, cara mengakses internet. Nah, sebelum anak-anak berinternet, jangan lupa harus sediakan dulu komputer. Harus ada komputer, laptop maupun telepon genggam atau handphone. Nah, untuk mengakses internet, anak-anak harus sediakan komputer, laptop atau handphone baru bisa mengakses internet. Nah, bukan hanya laptop, komputer maupun handphone, anak-anak juga harus tahu dial-up connection, gimana untuk mengakses internet dengan komputer, laptop atau handphone. Nah, ini Miss Nia ada contoh skema dial-up connection. Yang pertama ada komputer, boleh komputer, handphone atau laptop ya. Laptop itu komputer jinjing, sudah kita pernah bahas. Nah, sudah ada komputer, kita harus ada juga modem atau seperti sekarang wifi untuk mengakses ke internet. Kalau sudah ada komputer, selanjutnya harus ada modem atau wifi untuk mengakses internet, baru bisa menggunakan dan menjalankan internet untuk keperluan anak-anak masing-masing. Nah, sebelum mengakses internet, nah, untuk berinternet perlu sebuah program. Nah, anak-anak tahu apa nama sebuah program untuk berinternet? Namanya web browser. Nah, ini ada contoh web browser, yaitu yang pertama ada Google Chrome dan ada Mozilla Firefox, ada Safari, ada Google Explore, dan ada Opera. Nah, ini contoh web browser untuk anak-anak berinternet. Ya, jika sudah ada laptop, komputer, modem, wifi, tapi tidak ada web browser juga tidak bisa mengakses internet. Nah, sangat bereratan mereka. Sudah, anak-anak paham? Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana mengenal internet, apa saja, tampilan YouTube, tampilan Wikipedia. Sekarang kita belajar untuk mengakses internet. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang cara mengakses internet, bagaimana skema dial-up connection, harus ada laptop, komputer maupun handphone. Setelah itu kita harus ada modem atau wifi, baru bisa mengakses internet. Nah, kita sudah belajar cara mengakses internet. Sekarang anak-anak, Miss Nia berikan tugas. Tugas anak-anak mencari simbol negara Republik Indonesia di internet pada web browser Google Chrome. Anak-anak bisa gunakan komputer, laptop maupun handphone di rumah ya. Jika tidak ada komputer maupun laptop, boleh menggunakan handphone. Nah, jika sudah anak-anak selesai, sudah dapat
simbol negara Republik Indonesia pada web browser Google Chrome, anak-anak bisa foto atau screenshot. Hasilnya anak-anak bisa kirim ke WA pribadi misalnya, ya. Jika ada pertanyaan mengenai pembelajaran hari ini atau tugasnya, anak-anak bisa WA pribadi misalnya, ya. Ya, jika ada pertanyaan. Baik anak-anak, pembelajaran TIK hari ini misalnya cukupkan sampai di sini. Anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik di rumah, ya. Semangat belajar, sampai jumpa.